Assalamualaikum sobat Arujaya semuanya. Pada video kali ini saya akan bahas cara ngecek atau ngetes remote dengan simple. Jadi ada beberapa sahabat Arujaya yang request minta dibuatkan video pengetesan remote. Maka dalam kesempatan kali ini saya buatkan videonya agar bisa dicoba atau dipraktekkan. Oke, langsung saja kita tes. Ini remote STB. Ini sama ini TV Polytron. Ini yang ini khusus Polytron, ini universal, bisa Polytron, bisa Samsung. Ini yang remote parabola. Jadi semua merek remote bisa kita tes dengan ini, dengan HP. Oke, langsung kita buka HP kita. Kita buka kamera. Kita buka kamera seperti ini. Kalau sudah, kita coba tes yang ini dulu, remote STB. Nah, kita arahkan lampunya ini. Nah, ini kan ada lampu LED. Nah, kita arahkan ke kamera ini, ke kamera kita kayak gini. Nah. Kelihatan ya, gini, tekan-tekan, ini kan nyala loh. Kalau ditekan-tekan, tes ini satunya, halo, nyala. Jadi ini berarti tandanya remote-nya normal. Jadi dites tiap tombolnya. Tombol apa yang kira-kira nggak bisa, kita tes di sini. Oke, kita coba. Ini kan pakai HP ya. Kita coba dengan ini. Nah, ini dengan tes remote. Ini asli tes remote. Kita nyalakan. Nah, sudah nyala. Ini kita tes. Ini nyala tapi sangat. Nah, ini LED-nya agak kedip-kedip tandanya. Nah, ini. Ini kalau pakai yang alat asli tes ya. Loh. Ini. Kalau pakai HP ya cukup buka kamera. Nah, ini kamera. Nah, terus tes ini yang tes para apa yang remote parabola. Lampunya didekatkan kamera. Oh nyala. Nah, dites semua tombol. Jadi nanti kalau ada tombol yang pas ditekan tidak nyala, berarti itu tombolnya yang rusak. Seperti ini yang bisa. Ini bisa, tapi yang ini yang short ini tidak bisa. Loh. Saya tekan-tekan, kadang bisa, kadang enggak. Jadi ditekan tetap enggak nyala. Jadi ini juga nggak bisa kalau pakai alat juga nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau bisa itu di HP cek ini bisa loh nyala. Ada nyala biru ungu. Nah, ini juga nyala loh. Sama. Jadi akan detect.
Oke, begitu cara mudah ngecek atau ngetes segala remote apakah normal atau tidak. Jadi yang kalau nggak bisa TV-nya tidak bisa di remote, itu yang rusak TV-nya atau remote-nya, itu cara ngetesnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.